kaldu ayam ya. Iya. Ayam kampung ya? Alasan. Oh, yang alasan bukan kampung. Oh, banyak ya? Oh, ada ampla ya? Ampla nanti ada. Oke, minta ampla nih satu deh. Bakso goreng. Guys, sekarang ini gue ada di Jalan Aladin Baru. Aladin Baru pinggir kali ya, kali itu. Pinggir kali ini di Jelambar. Nah, gue mau satu kedai bakmi yang legend, cuy. Nah, ini dia nih. Nah, mie kode. Kode, mie kode bener. Ini katanya udah buka 20 tahunan, cuy. Udah legend lah pokoknya lah. Nah, di sebelah mie kode ini ada bakmi tuabak. Ini terkenal, enak juga nih. Gue belum sempet samperin nih. Nanti kapan-kapan kita samperin ya. Wah, tempatnya lumayan besar, cuy. Mejanya banyak, ada 6. Wah, mantap. Iya. Oh, mie keriting ya? Iya. Amplanya aja, artinya nggak usah. Telur muda ada? Ada. Ada. Oh, habis ya? Oh, habis. Habis. Ya udah. Ampla aja ya. Iya, ampla aja. Kita kuahnya dikit, Mas. Iya, oke, okay, cukup. Nah, pesanan gua mie kode yang di Jalan Aladin, Jelambar. Tapi non halal ya. Ini pakai ayam, tapi minyak-minyak babi. Nah, ini pakai ayam kalasan dibilang, ayam kecap tapi ayam kalasan, bukan ayam kampung ya. Terus gue minta ampla nih ya, ada telur muda juga cuman kehabisan, dia pakai sawi ya. Nah, ini dia mie nya cuma satu macam, mie keriting pipi gitu ya. Oh ya, ini seharga 24.000 cuy ya. Oke guys, kita icip. Nah guys, pesanan gue nih ya. Ini bakminya gue bisa gue bilang humble ya, sederhana. Cuman topping ayam kalasan katanya ya. Terus mie-nya ini mie kecil keriting pipih gitu ya. Mantep dengan sayurnya caisim. Nah, ini gue pengen cobain mie-nya dulu nih. Kelihatan minyaknya wangi nih dari tadi nih. Ya, kecil. Benar mas, minyaknya wangi tuh. Terus ada asin gurih dari kuah ayam kalasannya. Enak ayam kalasannya, potongannya gede-gede. Agak besar dikit tapi tetap enak empuk dan asin gurih. Mie-nya, bumbunya enak, wangi. Ini rekomend sih, Endolita. Di sini ada ati ampla, telur muda juga ada, cuma telur mudanya kehabisan, tinggal ampla. Ada tongcai. Wow, sambel. Ini ada gua renovasi ya, udah gua sambelin. Sambalnya lumayan pedes. Mie kode ini termasuk legend ya, dia udah puluhan tahun. Tadi gue tanya dia sampai lupa. Jadi ini dulu yang buka bapaknya itu jadi dari udah 20 tahun lebih kali ya.
ya 20 tahun lebih. Nah sekarang kan generasi kedua dipegang nih, gitu, anaknya yang megang. Dan dia buka dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore. Gak ada libur cuy, liburnya kalau capek katanya. Ya, ini recommended buat gua. Ya, di sini lengkap perintilannya. Ada kulit babi, ada bakso goreng, bakso goreng, terus ada kerupuk ikan tenggiri, lengkap banyak. Ya, oke gitu aja ya. Jangan lupa subscribe channel gua Bang Oklana, biar lu bisa dapat rekomendasi babi-babi enak dari gua cuy ya. Oke, gua Bang Oklana, ciao, bye.